pekerjaan para bupati yang dilantik ini harus extraordinary. Tadi saya sudah sampaikan mereka di ruangan bahwa mereka punya waktu cuma 3 tahun. Dan karena itu perlu ada gerakan kerja-kerja ekstra. Sedikit. Ya itu apa yang telah dilakukan hari ini kan memang tanggung jawab provinsi ini makin berat. Yang pertama karena dia provinsi termiskin, lalu kedua dengan pandemi COVID ini akan mengurangi tingkat kerja itu juga berat. Lalu ada badai siklon ini juga tambah berat sehingga pekerjaan para bupati yang dilantik ini harus extraordinary. Tadi saya sudah sampaikan mereka di ruangan bahwa mereka punya waktu cuma 3 tahun. Dan karena itu perlu ada gerakan kerja-kerja extraordinary baik daripada waktunya maupun kebijakan-kebijakan. Kalau saya harapkan apa yang telah dilantik hari ini mereka akan mengejar waktunya cukup untuk tentunya bimbingan dan dorongan arahan dari gubernur. Banyak pasangan yang pecah kongsi sebelum waktunya ini, mungkin pesan dari Pak Gop apa ya? Untuk mereka ya, bertiga. Mereka pecah kongsi tidak apa-apa, yang penting jangan pecah kongsi dari rakyat. Siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Gop.